Hai, kali ini kita akan belajar membuat bunga seperti ini. Yang kita butuhkan mutiara plastik ini yang nantinya kita lem di sini. Lem, korek api, dan gunting. Jadi yang korek api ini opsional. Biar kita bakar ujung benang agar tidak semberawut ujungnya. Pertama, kita buat magic ring. Lalu di dalam lingkaran ini, kita buat 10 single crochet. Selesai, kita slip stitch di single crochet pertama. Ini kita keluarkan semua, ini kencangkan. Lalu kita buat fondasi untuk bikin kelopaknya. Pertama, chain 1. Lalu kita tambah chain 3, 1, 2, 3. Lalu skip lubang pertama, kita ke lubang kedua. Single crochet 1. Ini chain 3. Skip lubang pertama. Lubang kedua, kita single crochet. Chain 3, skip 1 lubang, lalu single crochet. Kita buat nanti totalannya ada 5. Udah selesai, kita slip stitch di rantai pertama. Ini karena tarikannya agak kencang, jadi kita agak sulit sedikit. Apa? Ini jadinya seperti ini. Nanti ada 5 kelopak. Kita lanjut. Kelopak pertama. Pertama kita single crochet. Lalu half double crochet, lalu kita buat double crochet sebanyak 5. 1, 2, empat, lima. Lalu half double crochet, 1, lalu single crochet. Ini udah jadi kelopak yang pertama. Kelopak yang pertama.
Lopak yang kedua, sama satu single crochet, lalu half double crochet, lalu kita buat 5 double crochet. Lalu satu half double crochet, satu single crochet. Sudah jadi kotak kedua. Kita lanjutkan terus sampai kotak kelima. Ini saya sudah membuat kotak kelima. Slip stitch di single crochet pertama pada kelopak pertama, kita slip stitch, lalu kita buat kelopak bagian belakangnya. Pertama chain 1, lalu kita masuk ke bagian tengah di sini. Di antara yang tadi kita skip. Caranya cepat dari bagian belakang. Masuk. Kita buat satu single crochet. Ada satu single crochet. Ini bagian tengah sini, kita chain 3, lalu sama kita single crochet di bagian tengah sini yang tadi kita skip. Kita buat single crochet. Lalu chain 3, lalu kita single crochet di sini. Ini kita buat terus sampai ke bentuk 5 pondasi lagi untuk kotak. Sudah selesai, kita slip stitch di single crochet pertama tadi. Lalu kita lanjut membuat kelopak bagian belakangnya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk kelopak pertama hampir mirip caranya, kita buat single crochet 1, lalu chain 2, lalu double crochet, lalu kita buat treble crochet sebanyak 7. Cara buat treble 1,
3, lima, enam, tujuh. Kalau kita double crochet sekali, chain dua, lalu single crochet. Sudah jadi satu kotak pertama untuk bagian belakang. Di sini kita caranya sama, satu single crochet, lalu chain 2, double crochet, lalu kita buat 7 treble crochet. Selesai 7 treble crochet, kita buat 1 double crochet. Chain 2, lalu single crochet. Kita lanjutkan terus nanti sampai kelompok kelima. Sudah kelompok kelima, kita slip stitch di single crochet pertama. Kita chain 1 sebagai kunci, kita gunting. Bunganya sudah selesai, tinggal kita rapikan. Sekarang kita rapikan bagian belakangnya. Bunganya kita pasang putih, kita beri lem sedikit. Bunganya sudah selesai, sudah cantik. Di ukuran bunga tergantung jenis benang, ukuran hakpen, atau tarikan benang kita. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.